Pelaksanaan bantuan yang diumumkan oleh kerajaan kepada penduduk terjejas banjir di Baling, Kedah sedang dipantau secara menyeluruh. Ini terutama bantuan baik pulih rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pemantauan itu bagi memastikan tidak berlaku kelewatan. Apabila berlaku saja besok tu pagi saya hantar setiausaha politik saya untuk umumkan dari segi bantuan banjir RM1,000 tunai untuk imediat, dan selepas itu seperti yang pernah kita umumkan suatu banjir dululah, 2,500, 500 barangan elektrik, pembaikan rumah ataupun membina rumah baru kalau rumah itu musnah. Jadi kita sedang memantau dari segi pelaksanaan. Kita tak mahu ada kelewatan. Yang kita janjikan, kita perlu percepat. Yang pentingnya adalah rumah apabila roboh perlu disegerakan dari segi pembinaan baru, dan yang boleh baik pulih, kita akan baik pulih segera. Itu yang penting. Ya? Tempat tinggal yang paling penting. Selain daripada bantuan-bantuan kewangan yang lain. Pada 5 Julai lepas, Perdana Menteri mengumumkan pemberian bantuan awal kepada kira-kira 1,490 penduduk terjejas. Ia melibatkan wang ihsan RM1,000, barangan keperluan asas RM2,500 dan barangan elektrik RM500 serta pembaikan rumah.